Risky Speed ya. Kali ini kita akan mereview motor Jupiter MX setelah 10 tahun pemakaian ya. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, lampu udah diganti Proji ya. Udah nggak pakai lampu standar lagi dan lasahnya yang di dalam dicat warna hitam. Dan di atasnya udah make visor ya. Visor di patok-patok atasnya. Penampilannya kayak di gambar. Lanjut lagi untuk spakbor depan udah pakai Jupiter Z1 ya, kayak gini penampakannya. Nah, ini oke, kurang lebih seperti ini penampakannya. Dan bagian setirnya udah saya tambahi stabilizer kayak gini. Nah, terus untuk jok kita udah dipapas ya, dibikin slim kayak gini. Nah, terus masuk lagi ke velg belakang pakai TK Excel ukuran 100 berapa ya, kemarin saya lupa. Jari-jari TDR, terus tromol juga VND custom, terus pengereman belakang masih standar ya. Untuk shock breaker belakang masih pakai standar, cuma direbon custom ya, dibuat harian, untuk harian juga. Untuk knalpot kita custom bikinan MP2 muffler ya, racing muffler. Ini kayak gini. Nah, kayak gini. Ngaceng ya. Terus underbone udah pakai Dural yang RC3 ya. Anti patah. Ini besinya bikinan sendiri. Ya, untuk karburator sendiri udah pakai PE28 ya, udah nggak standar lagi. Terus untuk blok silinder pakai 150 cc, terus head pakai 22/19 ya. Masuk ke bagian depan, shockbreaker masih standar cuma di rebound. Terus pengereman depan masih standar, cuma ganti disc floatingnya aja pakai floating ya. Ya, kurang lebih seperti itu part-part yang saya ganti setelah pemakaian 10 tahun ya, udah nggak standar lagi.